was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Baru-baru ini, pelakon dan penyanyi Bella Astilah telah mendedahkan hal mengejutkan mengenai suaminya yang dikatakan pernah curang dengan adiknya sendiri. Perkara itu menyebabkan Bella telah membuang adiknya dan memilih untuk memberi peluang pada Alif Aziz, namun tetap dikhianati. Terbaru, seorang individu dipercayai keluarga Bella Astilah tampil bersuara mempertahankan Erika Astilah. Dakwa individu dikenali sebagai Aira Rashida, Bella sebenarnya telah mendapat kifarah di atas perbuatannya sebelum ini. Dakwa Aira lagi, Bella seorang wanita yang bodoh apabila lebih berpihak pada suami yang telah melakukan khianat kepada ahli keluarganya sendiri. Aira berkata suami Bella yang terlebih dahulu menggoda dan menghayat Erika yang masih mentah. Tambahnya lagi, Erika ketika itu bawa jagaan Bella dan dijadikan sebagai pembantu pribadi kepada Alif. Kamu jadikan PA untuk laki kamu, sedangkan kamu tahu lelaki gila itu nafsu buas, tapi kau pun sama lebih pilih dia dan kau sanggup hilang keluarga demi lelaki itu. Wanita itu mempersoalkan tindakan Bella mengaibkan benda yang sudah lama berlaku, kononnya menyesal dengan pilihan yang dibuatnya. Dalam hantaran IG story, Aira turut memuat naik foto terkini bersama Erika dan memilih mereka melihat dalam keadaan yang baik sahaja. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.